Kondur pundi, Pak? Ke Medan. Ya Allah, nggih, nggih. 20 tahun kundur lagi. 20 tahun. Saya balik mana? 20 tahun ya? Sekali ini. Cuman sebentar. Sebentar ya, seminggunan. Seminggunan ya. Pulang lagi dan nggak tahu kemana. Iya. Sedih ya teman-teman ya, kalau melihat perpisahan seperti ini. Satu keluarga yang mungkin boleh dibilang kakak beradik, 20 tahun tidak jumpa, jumpa sekali hanya satu minggu. Rasa kangen belum terobati, sampai bapak ini nangis sejadi-jadinya ya. Doa terbaik untuk bapak, sekeluarga, semoga nanti lekas ada rezeki dan bisa main ke Medan ya. Dan untuk ibu yang bareng dengan bis ALS Nopin 253 selalu diberikan kesehatan dan banyak rezeki supaya bisa atau suatu hari nanti bisa berkunjung kembali untuk menengok atau sambang family yang berada di Pulau Jawa. Bapak sehat selalu Bapak, harus diikhlaskan. Mungkin nanti ada kesempatan di lain waktu. Sudah. Apa Pak kuat? Ya ini kan mau gambarkan kalau perpisahan itu seperti ini gitu loh Bang Zangkon. Ya mungkin ya boleh dibilang ini 20 tahun tidak jumpa. Jumpa sekali satu minggu pun itu tidak lama, iya kan? Kalau sama Pak Zangkon 10 hari sekali jumpa ya. Iyalah. Nah, baru sekali kena breng ya. Iya, iya. Segera tayang ya nanti ya. Ini teman gue kenalan. Ini kan moco YouTube-nya terus pengen kenalan kali Pak Tua. Oh, Pak Ketua. Iya. Ini Pak Ketua, fans berat Pak Ketua. Fans berat Pak Ketua. Oh iya. Yang Rosdol. Oh iya. Rosdol. Nanti Rosdol lagi di dalam sini, Pak. Itu yang punya mobil siapa ya? Nanti kalau nonton videonya di channel Rafa Farah Family. Ada HP? HP-nya ada? Iya. Dibuka YouTube-nya biar nanti kalau tayang nampak. Rafa Farah Family. Rafa Farah Family.
HP-nya ada yang gini, Mas. HP-nya Android ada mana? Nanti biar ini keluar semua, nanti nonton semuanya. Nanti untuk kenang-kenangan bersama keluarga, nonton di rumah. Ini dari mana ini? Dari Tamanan Bantul. Oh, Tamanan Bantul mriki, sak kidul Giwangan. Oh, belakang UAD. Nanti bapaknya suruh bareng ini aja dulu, nanti jemput di full. Malah nggak mau pulang ya. Oke, nanti kalau tayang muncul, Bu, nanti kesalahan. Itu channelnya itu Rafa Farah Family ya. Jadi ini adik-adik ini juga nanti masuk dalam YouTube ini. Mas, berarti ini tadi adiknya atau kakaknya bapak ini? Ini yang naik bis mau pulang ke Medan itu adiknya. Adiknya. Yang naik sini kakaknya. Kakaknya. Ini sendiri tapi? Ini sama suami sama cucunya. Sama cucunya dua. Oh, jadi 20 tahun merantau ya waktu itu ya? Iya, merantau. Enggak pulang. Di sana usaha atau bekerja di instansi? Berkebun. Oh, berkebun. Di daerah mana medannya? Medan Binjai. Medan Binjai ya? Binjai. Oh, terus bapak ini belum pernah ke Medan? Belum pernah sama sekali. Ya nanti semoga aja ada rezeki, Mas, dan bisa untuk sambang ke sana. Nanti diantar ini bapak ini. Naik dari sini aja kok deket kok. Tamanan ke sini kan cuma 3 kilo. Iya, biayanya Mas. Saya juga ikut sedih, Mas, kalau melihat perpisahan. Setiap hari kan saya di sini memvideokan kegiatan dan juga mungkin perpisahan seperti ini. Itu waduh, merinding saya itu kalau melihat perpisahan seperti itu. Karena ya boleh dibilang kita pisah di sini belum tentu kita akan jumpa lagi. Iya. Karena umur itu kan tidak ada yang tahu. Jadi pergi ke Medan waktu itu tahun 2000-an ya berarti ya? Sekitar 2000-an. Tahun 2000-an ya. Sebelumnya dulu itu memang adiknya saat ini merantau. Iya. Merantau ke Medan sekitar 97. Oh. Terus ketemu suami di sana. Waktu kembali lagi ke sini lagi sekitar 20 tahun juga. Sini ini, lagi ya? Bawa anak dua pulang lagi ke Medan lagi sekitar 20 tahun juga. Kesini sudah bawa cucu dua. Ya dua, Allah. Kembali lagi ke sana nggak tahu. Nah, itu yang bikin bapak tadi atau adik ya ini berarti ya? Ini kakaknya. Oh, kakak ya, ya mungkin yang bikin nangis itulah. Duduk di sebelah mana ini tadi? Mana? Oh, dada-dada itu ya. Ini tak videonya ya. Nanti biar nanti kalau nonton YouTube itu juga nampak tak videonya di dalam bis. Cara Mas Ajis mendekati cewek ya. Ini bukan tutorial, tapi ini nyata. Enggak, Mas Ajis, ini tadi cuma tak kasih judul, ini cara Mas Ajis mendekati cewek ya. Ini bukan tutorial saya bilang. Ini saya ini perantara ini. Ini kan perjalanan 2000 malam. Masnya Padang, Mbaknya Medan. Jadi mana tahu kan nanti bisa saling ngobrol-ngobrol kan, mana tahu kan. Iya. Mas Ajis juga gitu. Dan ini keluarga bapak yang tadi ya, yang nangis tadi ya. Ini ibu, itu tadi adik atau kakak ibu? Kakak. Kakak ya. Lama tak bersua ya ibu ya. Iya. Saya ikut terenyuh, Bu, sebenarnya perpisahan tadi sampai bapaknya nangis seperti itu, saya itu aduh merinding. 20 tahun enggak jumpa ya, Bu ya. Iya. Ini cucu. Iya, cucu dua. Aduh, cucunya udah dua. Kalau bapak asli Jawa atau asli Medan? Asli Medan. Oh, asli Medan bapaknya. Kalau saya asli Jogja. Asli Jogja ya, Bu ya. Iya, iya, Bu. 20 tahun enggak jumpa ini balik lagi ke Pulau Sumatera ya. Tinggalnya di mana di Medannya, Ibu? Di Deli Serdang. Deli Serdang. Pulau Ubuk Pakam? Serdang Medage.
apa? Serdang Bedage. Ke Serdang Bedage. Serdang Bedage. Begading. Bedage. Bedage. Oh. Serdang apa, Pak? Serdang Bedage. Serdang Bedage ya, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Bapak. Oke ya teman-teman, demikian video siang hari ini ya. Ini perpisahan dua keluarga. Ya ibu ini mau ke Medan, sudah lama merantau di Medan, pulang 20 tahun ya, ini jumpa dengan keluarga dan jumpa juga sudah punya cucu ya. Ya mungkin nanti semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan bisa berkunjung kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di kota Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Ibu, ada pesan-pesan untuk kakaknya yang ada di sini atau keluarga yang ada di Jogja, Ibu? Silakan, Ibu. Pesan untuk gimana, Pak? Ya, untuk kakak. Ya. Kakak siapa namanya? Kakak ini, kakak siapa? Kak Tuti. Iya. Pak Kasrim. Semoga dikasih rezeki yang banyak. Amin. Kesehatan. Amin. Mula rezekinya. Amin. Sehat-sehat selalu. Amin ya, Bu ya. Panjang umur tentunya, nanti jumpa dengan Ibu lagi ya, Bu ya. Ya Ibu, sehat selalu ya, Ibu ya. Murah rezeki Ibu. Waduh, saya sampai ikut merinding, Ibu. Tetap sehat. Terima kasih untuk pesan tadi dari Ibu untuk Bapak yang ditinggalkan. Dan Bapak juga harus mengikhlaskan ya. Nanti insya Allah, bila ada umur panjang, ada rezeki lagi, nanti bisa berkunjung dan berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.